Duh, gerah banget. Pakai apa ya supaya nggak gerah? Hah, ada kipas angin. Dua lagi. Kayaknya ini punya Kia. Pakai aja deh. Seger. Two weeks later. Huh? Winda, 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 Winda. Si Winda baru aja hamil. Rasanya tadi pagi waktu beli bubur ayam gak hamil. Gini, hah? Apa jangan-jangan pakai kipas angin dia sampai ketiduran kipasnya, tapi kipasnya kok nggak mati ya, nyala terus. Wah, jangan-jangan kena itu kipas ya sampai bengkak gini perutnya. Apa Windanya tahu ya perutnya buncit? Bangunin aja ya, Winda, 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 Winda. Aku tuh kaget pas datang ke sini, perut kamu udah hamil kayak gitu. Mama Kia jahilin ya. Aduh Winda, kamu suka sudah enggak? Terus ini kenapa? Kenapa bisa besar gini kayak orang hamil? Tadi kan kamu pegang kipas dua, mungkin itu dari angin dari kipas mungkin. Mama Kia tolongin dong, aku nggak mau perutnya besar gini. Tolongin gimana nih kamu? Harus dikeluarinnya pakai apa? Disuntik? Atuh, pengen membantuin supaya ini keluar. Keluarin gimana? Disuntik? Ya gimana Mama Kia aja lah, yang penting perut aku gak besar kayak gini. Ah, kamu mah ada-ada saja. Adik kamu itu perut sampai buncit kayak gitu gak kerasa? Enggak, kan tidur. Ya, aku bantuin, cepetan. Ih, adik kamu, rek di bantuanku mah, aku juga gak tahu perut kamu. Ha 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 ha.